Sepanjang ingatan saya, cuma ada ayah dan kenangan arwah ibu. Ayah mengajar saya erti kegigihan. Dia memberikan ganjaran ke atas setiap pencapaian saya. Setiap pencapaian diberi ganjaran yang begitu teliti. Usia 15 tahun, saya menemani ayah membeli air kelapa untuk berbuka puasa. Di situ, saya terlihat sesuatu yang mengubah pegangan hidup saya untuk selamanya. Saya hairan. Apa sebenarnya yang memberi perangsang dan menjadikan dia begitu cekal? Dia menunaikan tanggungjawabnya dengan penuh ikhlas, tanpa mengharapkan sebarang balasan. Kini, saya jarang dapat meluangkan masa untuk mengajar anak saya nilai murni sebegitu. Ujar ayahnya sendiri, mengambil berat tentang itu.